saya ni dah lama lara Ustaz. Saya ni orang luar. Sejak saya pindah ke Terengganu, saya mula suka dan kuliah agama. Dan ini berubah. Tapi kadang-kadang lara juga Ustaz. Lagi rajin dah, pergi sejik Ustaz, dengar kuliah. Tapi masalah lepas pergi sejik itu, gendong awet pula Ustaz. Boleh cerita. Batulah. Yang sempurna, yang perfect, siapa dia? Seorang aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain pada Rasulullah, tak ada sempurna. Pak Maria, Sayyidina Ali ke, Sayyidina Abu Bakar, sempurna tak ada. Ayat perfect, nampak? Rasulullah seorang. Sebab tu lagu-lagu mana pun dia kata, aku tidak sempurna. Betul tak? Ha? Dia larat dah tu. Lagu, tapi dia faham juga. Kalau kita, tidak sempurna. Maafkanlah diriku jika aku tak sempurna. Faham? Ha. Memang pun tak sempurna. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi bukan kita ni. Kalau tadi baru insah. Nak pergi sejik dah tapi ganda awet lagi. Ni sahabat Nabi banyak buat salah. Cuma ulama-ulama beradab dengan sahabat. Tak ada ulama buat kitab. Nak himpunan kesalahan Abu Hurairah. Tak ada ulama buat kitab dosa-dosa Sina Umar. Walaupun ada orang tak buat kerana beradab. Jadi begitulah dengan kita semua. Ada tempat kita molek, ada tempat kita lemah. Jadi hak molek tu kita sebut-sebutlah. Dan kelemah orang-orang kawan-kawan kita tu, hak tu kita sembunyi-sembunyikan. Dan kita sebagai ampunya diri, latih sokmo, biarlah today must be better than yesterday. Faham tak kau putih? Nah, kita kalah juga Ustaz. Tahun-tahun dia kuzak. Jadi biarlah kalau boleh hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau ada gitu, sikit-sikit-sikit, lama-lama, kita tak sempurna juga. Tapi makin lebih baik. Wallahu'alam.